Halo-halo guys, bersama lagi saya Rahim TV. Oke, kali ini saya mau review mie kari ketam. Saya udah di dapur Pandan Cafe. Dia punya harga pun berpatutan saja. Dia punya rasa pun sangat-sangat. Dia punya wangi saja pun macam tidak boleh tahan sudah dia punya wangi. Saya order yang jam 12:30, dia sampai sekejap saja. Yang ni pula, yang ni ano, mi kari udang king nama dia. Yang satu ni mi kari king, dia dalam dia ada ketam besar lagi dia punya ano. Yang ni pun udang. Harga dia yang ni dalam RM23 lah satu mangkuk besar ni. Saya ambil dua, lepas tu ada lagi saya ambil lain juga lah di, tapi saya tidak tahu letak sini lah. Ada nasi ayam, ada soto ayam, ada bakso, ada nasi bolu, lepas tu ada tom yam, tapi itu saya tidak kasih ke sini lah. Ada juga saya ambil lagi ni lah, nasi lemak. Dia punya nasi lemak pun minat. Okay, nasi lemak dia. So siapa-siapa yang mau order boleh juga order, sebab dia punya, diorang ada kod jualan juga. Diorang ada kod untuk area Pinampang sahaja. Di Foodpanda pun ada juga. Kalau mau order yang Foodpanda pun ada juga. Yang kod macam code area pun ada juga, macam di sini dia punya tempat yang dia boleh code anu area Pinampang sajalah. Dia punya restoran ni di dekat saja di Pinampang Baru, bersebelahan dengan Sovi kalau saya tidak silap lah. Sebab dia ini saya mau review. Buka dulu ni dia punya kuah mie kari. Dia punya ada pun banyak, dia punya kuah banyak. Saya mau cuba dulu dia punya anu. Saya dapat juga anu apa itu ABC, percuma dia bagi percuma lah, sebab saya ambil banyak, jadi saya kena bagi free satu ABC percuma. So siapa-siapa yang mau beli, kamu mau minta kod yang area Pinampang, yang dekat-dekat dengan Pinampang, di sini di Pinampang boleh juga kod dia punya anu. Dia punya nama Facebook dia Dapur Pandan Cafe. Ada juga dia punya nomor WhatsApp, nanti saya akan letak di sinilah dia punya nomor WhatsApp. Dia punya kuah saya bagi 5 bintang. Memang sedap lah. Dia punya udang pun besar. Dia punya ketam pun besar. Mie kari king. Dia punya kuah pun pekat. So memang puas hati lah kalau mau ambil ni. Dia punya udang pun besar. Penuh dia punya mangkuk besar. Dan juga dia punya nomor telefon tertera di sini. Kalau mau ambil pun boleh ambil juga. So tanpa membuang masa, saya tidak sabar dan mau coba nih dia punya rasa. Tadi ada saya sebut sedikit, memang sangat-sangat sedap. Tidak kamu orang order, kamu tidak akan menyesal, sebab dia punya kuah memang sangat-sangat sedap. Kuah mie kari dia. Dia punya mie pun dia lembut sikit. Dia punya mie pun lembut. Dia punya kuah memang sedap. So kalau kamu tidak cuba, kamu akan rugi.
Bagus kamu pergi coba nih, dia punya makanan sangat-sangat sedap dan harga pun berpatutan. Dia punya code, dia punya charge pengantaran 5 ringgit sahaja. Dia secara jujur saya cakap memang dia punya kuah sangat-sangat sedap, dan memang baru pertama kali saya makan dia punya mie kari yang macam ni lah, memang sedap. So kalau kamu mau order, nanti saya akan letak dia punya nombor WhatsApp di sini. Lepas tu dia punya nama restoran lah. Saya akan letak satu kali. So siapa-siapa area Pinampang yang mau order makanan tempat di orang pun boleh, sebab orang ada buat kod juga. Lepas tu kalau ana pun ada juga kod panda. Seperti biasa, saya punya mikrofon yang saya pakai selalu buat masalah dan terus tidak jelas. So kalau saya buat rekaman balik pun sudah saya buat, so rasanya tidak bagus. Jadi saya pergi, terpaksa saya buat rekaman suara sahajalah untuk menerangkan dia punya rasa masakan. Dengan dia punya owner pun bagus sangat, dia punya layanan terbaik, cepat, dia punya penghantaran pun cepat. Jadi kalau kamu mau, kamu order lah tempat di tempat diorang, Dapur Fandan Cafe. Memang dia punya makanan sedap dan harga pun berpatutan. Ada lagi satu masakan diorang, apa nama dia itu, mie bandung combo kah, mie bandung king rasanya itu lebih besar daripada yang saya order kali yang ni. So kepada yang mau mengorder, kamu pergi order, sebab kamu tidak akan rugi. Dia punya makanan pun sangat-sangat sedap, penghantaran pun cepat. Dia punya udang pun besar, dia punya ketam pun besar, sesuai dengan namanya, yang nama menu dia yang king.